Langkah pertama, siapkan shawl atau pasmina sesuai ukuran yang kalian punya. Tandai dengan pensil atau koper jahit menjadi 3 bagian. Lipat satukan bagian pertama dengan bagian kedua. Tandai bagian ujung dengan peniti pertama. Langkah kedua, ukur lingkar kepala kurang lebih 27 cm. Agar lebih pas, silakan ukur langsung ke kepala kalian. Tandai dengan peniti kedua. Jahit satukan dari peniti kedua ke peniti pertama. Supaya terlihat rapi, jahitlah pada bagian dalam. Dibalik dan hasilnya seperti ini. Langkah ketiga, lipat miring, satukan bagian ketiga dengan bagian pertama. Kemudian jahit bagian atas membentuk L terbalik. Dan hasil akhirnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.